ketemu lagi lur karo jenderelar mau memet yo masak mana lagi kali ini aku mau masak mie goreng. Oke lur, langsung saja kita panaskan minyak goreng. Kita siapkan telur satu butir ya, kita pecahkan dan kita kocok lepas. Nah kita goreng dulu. Oke lur ya, kita oseng langsung dulu biar tidak habis. Masukkan bawang putih yang sudah kita geprek dan toppingnya. Untuk toppingnya disesuaikan selera masing-masing. Kalau di sini aku menggunakan ayam basuh sosis. Lanjut kita tambahkan sayuran nih. Nah ini kita gongso atau kita tumis sampai tercium aroma wangi dari bawang putihnya itu. Baru kita bumbuin dengan yang pertama kecap ikan juha 1, 2, 3, 3 serutan saja atau kurang lebih 1 sendok makan. Terus sirami setengah sendok makan, terus garam, mecin lur, jangan lupa mecinnya jangan ketinggalan ya, gula pasir sedikit saja, lada bubuk. Nah ini sambalnya tergantung selera masing-masing, kebetulan ini mie gorengnya tidak menggunakan sambal. Lanjut masukkan mie ini satu porsi, ini mie-nya mie basah kurang lebih 250 gram. Kita tambahkan sedikit air kaldu ya, kalau nggak ada air kaldu juga air biasa juga ada masalah itu. Oke lur, lanjut kita tambahkan kecap manis secukupnya saja, tergantung selera masing-masing. Yuk, oke lanjut kita aduk-aduk sampai benar-benar bumbunya dan kecapnya merata ke setiap helai ini dulur. Ini wes ambune wes semelanceng, mulai-mulai wangi ini guys, mulai munggah. Pokoknya bumbunya sangat gampang sekali ya, carwe. Alalar mau ngerti cara nemu bumbu ini gampang ngerasa nih. Ojo oke lah ya, kita aduk-aduk terus. Untuk apinya besar saja ya, dan untuk tipsnya menggoreng mie basah itu jangan terlalu kering banget ya, rada mati basah-basah sedikit itu akan menambah rasa kenikmatan dan kelembutan di dalam mulut nanti yang makan itu. Jadi iya ya, kelenyer-kelenyer enak gitu loh ya. Kita masak sedikit mengering, terakhir kita tambahkan minyak wijen 1, 2, 3 serutan juga ya, 3 serutan saja untuk minyak wijen. Nah ini setelah minyak wijen masuk, aduk sebentar ya, jangan lama-lama. Kira-kira sudah merata, langsung saja kita matikan kompor ya, dan mie goreng yang sedap dan mantap alalar momet tentunya dengan cara dan bumbu yang sangat mudah untuk rasa. Ojo dipandingnya siap kita hidangkan dulu lur, lentrek-lentrek ini gitu. Iki wis enek ndoke satu ayam bakso sosis ya, sayuran barang ini gue tak 18.000. yang menurut murah orang, murah orang ya, murah banget.